Pengabdian masyarakat memberi kesan tersendiri bagi seorang pelajar dalam perjalanannya menyelesaikan jenjang pendidikan. Di Pondok Pesantren Modern MBS Yogyakarta, program ini disebut dengan Amal Bakti Santri atau ABAS yang kini telah memasuki tahun ke-12. Sahabat MBS TV, ABAS menjadi program rutin yang diikuti santri kelas 10 dan 11 SMA MBS Yogyakarta. Santriwan dan santriwati terjun ke masyarakat untuk menjalankan bakti sosial selama 1 pekan. Kegiatan ini menjadi ajang bagi santri untuk melatih jiwa kemandirian serta jiwa sosial mereka terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan, sebagaimana ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Tahun ajaran 2023/2024 ini, santri kelas 10 dan 11 mengikuti ABAS ke-12 pada awal semester genap, yakni pada hari Sabtu hingga Kamis 6 sampai 11 Januari 2024. Rombongan santriwan dan santriwati diberangkatkan secara berangsur menggunakan armada bus menuju lokasi kegiatan di Temanggung, Jawa Tengah. Sahabat MBS TV, dalam kegiatan ABAS kali ini, santri putra membagikan paket sembako kepada warga Desa Bonjor, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Santriwan juga memfasilitasi warga untuk cek kesehatan secara gratis. Warga Bonjor tampak antusias dalam memeriahkan ABAS ke-12. Mereka beramai-ramai mengunjungi lokasi ABAS untuk mengikuti bakti sosial. Nah, pelan-pelan. Ayo. Sebelumnya, santri secara mandiri berupaya mendapatkan sponsor untuk mendukung program mereka selama berada di Desa Bonjor. Pelaksanaan ABAS tahun ini tentu tidak lepas dari dukungan wali santri dan perangkat desa setempat. Kontributor MBS TV, IPM Putra melaporkan.